Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pertama, poin pertama yang ustazah nak sebut tentang pengorbanan, pengorbanan adalah pembuktian iman kita kepada Allah. Sebab tu kita kena korban. Ya, ada banyak yang terkorban. Yang kita nak sembelih apa dia? Yang kita nak sembelih, yang kita nak didik, yang kita nak ajak tuan-puan sekalian adalah nafsu kita sendiri. Oi, masya Allah, betapa banyak diikat, dibelenggu oleh hawa nafsu. Kata Syekh Abu Hasan Asy-Syazili. Syekh Abu Hasan Asy-Syazili kata, dia kata, ketika mana Allah ingin memuliakan, ketika Allah ingin memuliakan hambanya, ketika Allah ingin memuliakan seseorang di sisi Allah. Tuan-puan nak tak eh, kalau kita ramai-ramai ni, tiba-tiba nama kita ni adalah senarai orang-orang yang sangat mulia di sisi Allah. Allah sampai panggil malaikat-malaikat ya tuan-puan. Panggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, inni uhibbu fulan. Aku cinta kepada fulan itu. Sebut nama kita kalau Allah sayang kat kita. Siapa nama kita tuan-puan? Halimah binti Daud contoh. Kalau Allah sayang dan cinta kepada hamba yang bernama Halimah binti Daud ini, dalam sebuah hadis kudsi dinyatakan Allah akan panggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, aku cinta dengan hambaku Halimah ini. Maka kamu wahai Jibril kena cinta dengan dia. Tak cukup dengan itu tuan-puan, Jibril panggil pula seluruh malaikat-malaikat yang lain. Sebab Jibril ni ketua kan, ya, panggil semua malaikat. Wahai malaikat-malaikat, nak dimaklumkan pengumuman yang namanya Halimah binti Daud di dunia itu, di bumi itu, Allah telah khabarkan kepadaku bahawa Allah mencintai dia. Maka seluruh kamu wahai malaikat kena mencintai dia dan mudahkan urusan dia. Masya Allah. Lalu Allah buka pintu hati manusia di bumi. Yang di langit dah lengkap dah tuan-puan. Akan mencintai siapa jua yang Allah cintai. Akan memuliakan siapa jua yang Allah muliakan. Melengkapkan lagi, Allah buka pintu hati makhluk di dunia, manusia di dunia, rasa sayang dengan dia, rasa memuliakan dia, rasa cinta dan senang dengan dia. Masya Allah, hebat orang-orang yang Allah cintai dan muliakan. Kata Syekh Abu Hasan Asy-Syazili, tanda, sebab kita pun tak tahu juga eh, Allah cinta tak dengan kita, kita termasuk tak golongan orang-orang yang Allah cintai, tak tahu tuan-puan ya, wallahu a'lam. Cuma kita berdoa husnuzan, ya Allah cintalah dekat aku. Tapi Syekh Abu Hasan Asy-Syazili bagi tahu tanda Allah muliakan hamba itu, tanda Allah cinta kepada orang itu, ialah Allah menanam dan menyuburkan dalam jiwa dia, dalam hati dia, rasa hamba Allah, rasa kehambaan. Dan Allah putuskan daripada hati dia, leraikan satu demi satu keterikatannya dengan hawa nafsu. Itu tanda apa? Tanda Allah sayang. Tanda apa? Tanda Allah cinta. Allah tanam dalam diri, terasa amat tuan-puan. Terasa apa? Aku ni hamba Allah. Aku ni hamba Allah. Dan dalam masa yang sama, putus satu demi satu, demi satu, demi satu, keterikatan, kecintaan, kebergantungan dengan dunia dan nafsu, satu demi satu dileraikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Syekh Abu Hasan Asy-Syazili, itu tanda Allah memuliakan orang itu. Itu tanda Allah mencintai orang itu. Cuba tuan-puan, kita tengok sikit daripada kata-kata Syekh Abu Hasan Asy-Syazili ini.
Macam mana kalau kita rasa diri kita hamba Allah? Apa akan jadi? Apa kesan bila kita rasa diri kita hamba Allah? Rasa apa? Nak bagi faham tuan-puan, kita rasa apa bila diri kita hamba Allah? Macam mana kesan dia? Ustazah nak bawa satu analogi, ya, supaya kita dapat cuba memahami dengan lebih baik. Semenjak daripada Ustazah kahwin dulu tuan-puan, ini kita bawa cerita nak bagi tuan-puan dapat maksud yang Ustazah nak sampaikan. Bukan Ustazah nak bandingkan dengan soal hamba Allah dan sebagainya, bukan perbandingan, tapi nak bagi madkhal biar senang kita nak faham. Ustazah kahwin tuan-puan tahun 19, tak ingat pula dah kahwin tahun bila, ya, 1998. 1998. Ya. Yeah. Kahwin tuan-puan tak ada hantaran pun kahwin. Ustazah langsung tak ada bagi hantaran dekat suami, tak ada. Sesederhana-sederhana kahwin. Cuma belah ustaz ada bagi satu dulang. Satu dulang tu atas tu letak apa? 5 tin laici. Ya, ada jual kan laici made in Thailand kat sini? 5 tin laici. Balut tin laici tu dengan kertas minyak. Walaupun dia balut kertas minyak, Ustaz tahu tu mesti laici. Ya? Sedulang. 5 tin laici. Tapi alhamdulillah, cuma tak letak atas dulang je. Ustazah awal-awal kahwin pun ustaz dah hadiahkan seorang pembantu rumah. Ya, walaupun tak letak dalam dulang lah bibi tu kan, ya. Tapi kahwin berapa bulan ustaz hadiah dah seorang pembantu rumah, sebab ustazah belajar sambil bekerja, ya. Jadi banyak sangat tanggungjawab, dapat seorang pembantu rumah. Alhamdulillah. Pembantu rumah itu bekerja dengan ustazah 18 tahun. Alhamdulillah, lama, masya-Allah. Sayangnya anak-anak dengan dia, ya Allah, ya. Orangnya baik tuan-puan. Kalau bangun pukul 4:30, pukul 5, kita buka pintu bilik dia, insya-Allah selalunya dia dah berada atas jadah dah qiyamul lail. Kalau dalam pukul 9, pukul 10, ustazah pun tak ganggu dia, dia duha. Kadang-kadang ustazah ada urusan tuan-puan, duduk bersimpuh kat bibik. Bik, doakan saya, bik, dalam solat bibik. Ya, insyaAllah, kata dia. MasyaAllah. Cakap banyak tak ada. Bagi handphone semua dia tak nak. Ya, baik, MasyaAllah. Tapi tuan-puan, hantar balik dah. Sebab mak dia sakit. Usia dia pun 65 tahun dah. Masa ustazah hantar balik. Sebab lama duduk dengan ustazah. Bila dah hantar balik, ustazah masih perlu pembantu rumah tuan-puan. Ya? Maka ya Allah, bermulalah tuan-puan pencarian pembantu ni. Ada yang kerja 3 hari, hantar balik. Ada yang kerja pagi, malam dah hantar balik ke ejen. Oh, dah mula dah rasa macam orang lain rasa, bukan senang nak cari pembantu. Tapi alhamdulillah, adalah seorang dah duduk dah dalam 4-5 bulan kat rumah ustazah. Tuan-puan, ustazah bukan maksudkan hamba. Ini bukan cakap pasal perhambaan. Ini betul-betul cakap pasal pembantu. Bukan hamba, ya tuan-puan, pembantu. Ustazah nak reflektkan hubungan dengan pembantu supaya kita boleh faham bagaimana rasanya jadi hamba Allah. Cuba tuan-puan tengok. Katalah kami bayar allowance, gaji, sagu hati pada yang namanya pembantu ini, katalah kita kata bayar RM900 sebulan. Contoh. Ya, RM900 sebulan. Tengok eh tuan-puan, sebab bayar RM900 sebulan. Contoh, ustazah kata dengan bibi, panggil dia bibi kan? Bi, nanti bi, tetamu saya nak datang. Jadi sofa ini, kerusi ini, bibi alihkan ke sana. Yang ini pula bawa ke depan. Tiba-tiba dijawab, kenapa harus dialih? Ya?
Kenapa di situ diletaknya? Kalau saya letaknya di sana, letaknya di situ. Dia pula lagi banyak cakap daripada ustazah. Ustazah cakap elok-elok. Contoh ya, ni contoh. Bik, tolong letak kursi ni kat sana ya, Bik. Yang kursi sana bawa kat sini. Kenapa letak di situ? Kenapa tak letak di sana? Katanya bibi. Agak-agak tuan puan mandang dia kecil ke besar? Ya? Yeah? Kalau kita kata, Bik, ni saya nak masak-masak lemak cili api ni, Bik. Ah, saya enggak suka. Ah, kenapa enggak masak kari? Agak-agak macam mana kita mandang dia tuan puan? Geram juga kan? Ada tak terlintas dalam hati, bibi ni suka hati saya lah, bik dah rumah saya. Ada tak terlintas macam tu? Ada. Tuan puan nampak tak tuan puan? Kita baru bagi orang RM900, hak dia untuk mempersoalkan pun tak ada. Hak dia untuk mempersoalkan. Sebab apa? Tak payahlah pun soal bik rumah saya. Tak payahlah pun soal bik tu dalam hati kita lah tuan puan. Tak payahlah pun soal bik. Bibik makan gaji. Suka hati saya lah nak buat macam mana. Baru bagi 900. Baru bagi 800. Contoh ya tuan puan. Ustazah balik kampung. Tinggal suami dengan anak-anak. Ustaz cerita. Ustaz pakai smart-smart hari tu. Ustaz pun lupa nak tanya ustaz apa pakai smart-smart hari tu. Ya? Dia pakai smart-smart hari tu. Dia pun keluar. Dah keluar ni sampai kat luar, dah pakai helmet ni tuan puan nak naik motor, bibik lari-lari. Ustaz ni kena buka ni, buka helmet ni sebab kenapa pula bibik lari-lari macam nak bercakap. Ustaz dah buka helmet, bibik pun cakap, mau ke mana Pak Ustaz? Kata dia. Jadi ustaz kata dalam hati, bibik ni, ya? Ingatkan ada benda penting nak tanya, rupanya nak nanya mau ke mana. Ustaz dalam hati, suami ustazah tu terlintas. Seolah-olah, tak payah tanyalah, Bik. Urusan saya lah nak pergi mana tu. Itu bayar RM900 tu. Macam tak ada hak dah nak tanya, nak persoalkan. Ke mana, kenapa begini, bagaimana. Tak ada hak, ikut je lah. Itu baru bayar RM900.